jam-jam. Yuk, hari ini gue mau coba. Sebenarnya sih ini build nggak terlalu baru juga sih. Jadi ini jadi build spread. Sebenarnya sih awal-awal ya, awal-awal banget gitu. Maksudnya gue dulu bikin spread ini tuh pakai pistol ini, apa ranjang destroyer ini. Ntar ya, gue tadi mau ngapain sih, ntar gue lupa. Wait. Oh ya, opening. Oke, gue mau lawan Sri King Legiana. Mana sih tadi? Mana dia? Ini juga monster awal-awal banget. Ini sih nggak gitu bagus juga buat lawan dia, cuman ya gue pengen naikin gading lagi. Loh, reloadnya begitu? Aduh. Bentar ya. Kali. Nah.
dia gua kasih lihat di akhir gitu. Belum mati. Gua resupply dulu. Bentar, resupply. Sabar. Oh, ini ada gini nih. Kalian ya. Bentar. Gua masih butuh material. Sabar. Oke. Ya, enggak bisa. Besok deh. Oke, dia bisa dijerotin ya kepalanya, jadi gue mendingan supply dulu deh. Ambil batu, jerotin kepalanya. Eh sorry, echo pierce. Oke, lanjut ya. Tapi, bentar. Tapi gue gak bisa pakai rock steady, jadi gue nggak tahu ini gue bakal tahu. Ah kan bisa. Nah ini ke darat. Yih kenapa lagi dong. Ganti ini sudahlah. Gila gila setrum. Mati no. Lumayan ini ya, lumayan cepet. Gue tadi banyak salahnya sebenarnya, cuman ya begitu. Gue nggak biasa pakai ini. Sebenarnya dulu gue pakai ini build ini awal-awal ngehitsnya apa namanya, spread, pakai spread ya, sakit soalnya damage-nya. Di Iceborne ya, maksudnya di Iceborne. Jadi pakai lawan rajang, abis itu gue dapetin senjata. Nah ini yang gue pakai senjatanya. Cuman build yang bedanya ininya aja sih, kostumnya aja yang gue pakai ini kostumnya. Oke ya, dapat rilis yang itu ya, yang cupu. Aduh, turun semua pusing gue. Oke, biarin aja nggak apa. Gue mau naikin yang bagian tundranya ini nih. Oke, gue mau kasih lihat buildnya bentar. Return key, bentar ya. Sabar. Oke, ini build-nya mana sih mau ngapain sih. Oke. Mungkin sih udah hampir ketinggalan ya, cuman ya iseng-iseng aja sih gitu. Oke, ini skill-nya nyala ya. Oke. Yang beda ya, gue pakai Safi sama Brachidios aja sih. Dulu kalau nggak salah sih belum ada ya, nih Brachidios ini nih, yang Raging Brachidios punya nih. Dulu belum ada.
ini gue gonta-ganti utak-atik lagi. Ya lumayan sih. Lumayan aja sih. Oke, itu aja mau gue share di gameplay Monster Hunter World Iceborne ini. Jadi tadi gue lawan Shrieking Legiana ya. Gue pake gue lupa nama senjatanya apa ini. Rajang Destroyer nih senjata lama sih sebenarnya. Cuman ya lumayan sih, ininya lumayan gede gitu. Kalau misalnya dibanding Safi punya, bentar ya. Safi punya mana sih? Ini ya, nggak salah yang gue pakai. 435 tuh. Damage-nya itu lebih gede yang ini. Cuman gimana ya? Mustinya sih lebih gede ini tetap sih, lebih gede ini. Cuman kalau angkanya itu lebih gede ini. Cuman kalau yang Rajang Destroyer ini pelurunya cuma satu. Cuman auto reload gitu loh. Cerek-cerek reloadnya cepet ya. Kelebihan kekurangan sih, cuman harusnya sih lebih kalau secara mau speedrun atau apa ya, lebih mending pakai Safi berscanan ini sih harusnya. Harusnya loh. Cuman gua enggak tahu juga gitu. Oke, kira-kira itu aja mau gua share. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau misalnya mau nanya-nanya tentang Monster Hunter World atau gimana. Oke, itu aja. Dadah. Terima kasih sudah menonton video kami. Suka dengan konten video ini? Jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya jika ingin mendapatkan notifikasi jika kami mengeluarkan video terbaru. Sampai jumpa.